Rian Ibramnya letup mesra pada Dewi Persik. Akui tidur bareng DP. Momen intim Dewi Persik dan Rian Ibram di luar negeri so sweet banget. Nasar ikut berkomentar soal kedekatan Rian Ibram dan Dewi Persik. Nasar bongkar soal momen intim nan mesra antara dua presenter. Pagi-pagi ambiar, itu. Waktu kemarin kita melakukan perjalanan ke Tunisia. Yang naik perahu itu. Kakak Dewi Persik itu tidur kan manjang. Rian itu begini loh di pahanya kakak, kata Nasar sambil memperagakan gerakan bersandar. Ih sweet banget. Dewi Persik menyangkal hal tersebut karena takut digosipkan yang tidak-tidak. Tapi tak bisa mengelak karena Nasar jadi saksinya. Namun sebelum lanjut mohon tekan dulu tombol subscribe-nya agar tak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah mari kita bahas. Mana ada? Kata Dewi Persik. Namun Nasar tetap bersikeras kalau momen mesra itu terjadi. Bahkan Rian Ibram juga tak menyangkal soal itu. Iya, kan aku nggak tidur, ujar Nasar. Ya karena kamu tidur. Kamu nggak tahu kalau King Nasar nggak tidur, kata Rian Ibram. Aku lihat kakak tidurnya begini. Riannya begini ke kakak gitu. So sweet banget sih, ujar Nasar. Namun Dewi Persik masih tetap mengelak. Nasar pun gemas karena Dewi Persik terus mengelak. Nggak mungkin, kata Dewi Persik. Oh nggak mungkin, orang aku nggak tidur. Di, ujar Nasar. Iya tapi aku nggak berasa, kata Dewi Persik. Kan kakak tidur pulas, seru Nasar. Tak lama, Rian Ibram nyeletuk mesra pada Dewi Persik. Namun Dewi Persik agaknya salah tingkah diduga khawatir digosipkan macam-macam. Nyamankan tidur sebelah aku, seru Rian Ibram. Nggak ada, jangan bikin gosip, ucap Dewi Persik. Tapi ini bukan gosip, kita tidur nggak berdua. Maksudnya ada banyak orang, seru Rian Ibram. Dalam satu ruangan itu ada banyak orang, ujar Nasar. Dewi Persik agaknya masih tetap tak percaya jika dia tidur di dekat Rian Ibram. Nasar lantas nyeletuk kalau tim kreatif punya foto bukti kemesraan Dewi Persik dan Rian Ibram. Oh iya tuh ada tuh bukti momen mesra Dewi Persik dan Rian Ibram. Itu ya, seru Nasar. Dewi Persik pun tertawa malu dan buru-buru mengalihkan pembicaraan. Sebelumnya, Rian Ibram dan Dewi Persik kerap dirumorkan pacaran. Rian Ibram mengungkap kalau ia masih sebatas teman dekat Dewi Persik. Meski begitu, Rian Ibram tak memungkiri jika dirinya kagum dengan Dewi Persik yang berhati baik. Bahkan Dewi Persik rajin membawakan makan siang selama 2 tahun kerja bareng. Terlepas dia suka marah-marah di Instagram, kata Rian Ibram. Dia suka bawain aku makanan. Selama 2 tahun kita syuting setiap hari, tidak pernah Alfa sekalipun bawain aku makan siang. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton, nantikan video menarik selanjutnya, sampai jumpa lagi.